Mas David, ini saya ada tantangan. Saya mau beli kulit lumpia pakai wajan full jadi satu. Penuh ya, Mas ya? Oke, sama abangnya toh, Lur. Langsung dibikinin, Lur. Oke, siap. Loh, itu enggak panas, Bang? Enggak, udah biasa, Mas. Kalau rusak dibuang ya, Bang ya? Iya. Enggak laku. Enggak laku ya, Bang ya? Oke, langsung ditaruh di wajan, Bang. Oke. Sampai munjung ya, Bang ya, nanti ya. Gila, Abang ini padahal ini wajan loh. Ini dari apa ini? Aluminium apa baja ini? Besi. Besi ya? Panas enggak, Bang? Wah, masya Allah, melocek lor. Nah, bentuknya kayak gini. Satu lembarnya berapa ini harganya, Bang? Kalau yang ini, kurang lebih 600. 450? Iya, 600. Ini kan besar. Besar ya, 600 ini ya? Iya. Oke. Iya. Oh, bisa ditempel lor. Jadi kalau berlubang bisa ditempel ya, Mas ya? Bisa. Yang besar itu, Mas. Enggak, yang besar. Ini enggak. Buat oleh-oleh, Lur. Jadi ini selain kulit lumpia buat lumpia sendiri bisa dipakai buat apa, Mas? Buat karamel bisa. Karamel bisa ya, Mas ya? Martabak buat juga bisa ya, Mas. Karamel bisa. Aku waduh, nani iso luntur ngono ya, Lur ya. Ini kalau Mas Tarjo yang kayak gitu, Lur. Waduh, nani iso mencolot tekan rai ya, Mas ya. Udah ahlinya, Mas. Iya, udah ahlinya ya, Mas yo. Wis ceklane yo, Mas yo. Udah ahli, ganteng. Kurang apa lagi, Mas? Udah punya pacar kan? Aduh. Yang, umur berapa ini? Masih muda kok udah kerja di sini? 24, Mas. 24? Iya. Udah berapa tahun kerja di sini? Kurang lebih baru berapa sasi? Satu bulanan ya? Tapi ya, us lincah ya, cepet ya, Lur ya. Enggak apa-apa. Dulu saya di Jakarta, Mas. Di Jakarta? Iya. Ya buat kayak gini juga? Iya. Jadi ya wis ahli ya, Lur. Itu pesanan saya, Lur. Kayak gitu. Pokoknya kurang besar. Wajane kecilian ya, Mas ya. Diguyu Mas sampai, Lur. Wajane kurang gede, Lur. Sehari ini masnya bisa bikin berapa ribu kulit lumpia ya, Mas? 2000. Masnya sendiri bisa bikin 2000 ya? Masya Allah. Cepatnya kayak uno lah. Satu ember itu berapa ratus atau ribu, Mas? Kalau satu ember kayak gitu. 600 ya? Embernya gede loh, Riki. Ember berapa liter ya, Mas? 30-an ya, kita. Ini muat 14 kilo. 14 kilo ya? Kalau enggak bisa, kalau rusak langsung dibuang loh. Jadi ini kulitnya dimakan juga bisa ya, Mas ya? Bisa. Langsung ya. Ini bisa.
Ditembel lor. Kalau lubang bisa ditembel ya. Oke. Okay. Sambil dihitung ya Mas ya. Oke. Okay. Nah, 50 ngomong ya Mas ya. Siap. Oke, okay, siap. Satunya berapa gitu ya habisnya ya. Nah, ini pesanannya Mas Tarjo udah selesai lor. Nah, kayak gimana bang? Minta tolong diangkatin bang. Oke, kayak gini. Oke. Jadi satu wajan full kayak gini harganya berapa bang? 30.000. 30.000 ya lor, murmer ya. Jadi ini ada 50 lembar ya. Habis ini kita coba rasanya kayak gimana. Jadi teman-teman, lumpianya kayak gini ya. Jadi ini Mas Tarjo pesen satu wajan full kayak gini. Cuma 30.000 lur, isi 50 lembar. Ini dimakan langsung juga bisa. Buat kulit lumpia bisa, risoles juga bisa, martabak juga bisa. Pokoknya kalau pinter masak serba bisa loh. Ya Mas ya. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita coba dulu ya lor ya. Tanya gini. Ini sama mukanya Mas Tarjo besar kulit lumpia ya lor. Oke, kita tutup ini. Oke, kita makan dulu ya lor. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lembut, gurih loh. Kayak mangan gorengan iki. Cuma kurang lombok loh. Mungkin nek karo lombok enak ya loh. Kayak mangan gorengan ya Mas. Jadi buat teman-teman yang bingung pas pengen kulit lumpia, mau bikin risoles, mau bikin martabak, apa pisang karamel, bisa tak rekomendasi kayak yang langganannya Mas Tarjo, kulit lumpiane
Bang Ateng loh. Jadi posisinya naik Jalan Keranggang Dalam ya Mas ya. Iya. Nomor berapa Mas ini? Nomor 275L. 275L ya. Tempatnya kediamannya Pak Ateng. Nah, langsung. Jadi kalau untuk ukuran yang besar ini kayak gini, harganya 600 per biji loh, per lembar. Tapi kalau untuk ukuran sedang 450. Nah, segini banyak loh Lur, 30.000 isinya 50 lembar, Mas. Lur. Mas Davidnya tadi tak tanya toh lho. Satu ember kayak gitu 18 kilo. Itu ada 600 baru. Dan sehari itu bisa sampai 3 ember, 4 ember. Tergantung tenaga nek lagi aku. Kuate akeh. 2000 lembar lho. Tak impor. Bang, buat 2000 lembar apa? Enggak capek, Bang. Biasa, Mas. Biasa, kan? Kalau enggak biasa cepat ya. Nah kalau satu ember kayak gitu habis berapa jam biasanya? Satu ember 3 jam. 3 jam ya. Mantap deh Lur, 3 jam cepet banget berarti nih 3 ember 9 jam ya Lur ya. Kita doain semoga lumpianya Pak Ateng tambah laris dan ini tak sepil sekali lagi buat teman-teman yang mau berkunjung di sini patokane nek Keranggan Dalam nomor 275L. Buka jam piro Mas? 24 jam. 24 jam bisa ya Lur. Kowe arep pesen 1000, 2000, 5000, 7000 ditasai. Kemarin siap. Juga dapat pesanan 7000 dari Magelang Lur buat picok. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Maknyos.